Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke, ini video yang sudah lama dan akan gua buat reactionnya karena ini videonya request udah lama banget nih. Ada salah satu subscribers gua yang pengen banget gua mereaction penampilan Judika featuring Lyoda dan Regina, dan mereka bertiga akan membawakan lagu When You Believe. Dan video ini 3 tahun yang lalu, jadi sebelum Lyoda jadi juara Indonesian Idol, dan dia akan duet sama juara Indonesian Idol. So, bagaimana penampilannya? Gua nggak tahu karena belum nonton. Jadi kita tonton sama-sama aja. Dan gua udah pernah membuat reactionnya untuk Lyoda banyak, sampai ada playlistnya. Nih, cek di sini aja kalau kalian mau nonton. Oke? Ayo kita lihat. Here we go. Wah, ini acara apa ini? Wah, Regina. Wah, kedengeran banget ya, memang kualitasnya Regina ini udah diva ya. Dia penyanyi yang komplit sih. Gua suka banget. No, we are not afraid. Although we know there's much to do, we will move in mountains before we know it goes. Nah, Lyoda sama Regina ini sama-sama bagus. Bedanya vokalnya Lyoda ini lebih tebel daripada Regina ya. Tadi Regina udah bagus banget, pas Lyoda masuk ternyata lebih tebel vokalnya. Lyoda itu lebih jelas gitu loh, bagus. Dia belum ikut Idol guys di sini ya, dan udah sebagus ini. Wow. Lembut kan ya, renyah gitu. Nada rendahnya Regina juga strong sekali ya, jadinya yang dengernya itu masih kelihatan jelas, dan nadanya itu masih bagus, masih pas gitu loh, gak jomplang banget. Tebel banget kan. Ini belum Judika masuk ya. Wow. Ya, so far Regina sama Lyoda aja ini udah bagus banget. Nanti ditambahin Judika. Ini kualitasnya beda lagi. Rocker. Gila, ini adalah penyanyi masa depan Indonesia. Wah, gue suka sih sama penampilan di sini karena Lyoda itu dibiarkan untuk menjadi lead vokal ya di sini ya, bagus. Dan Regina juga bisa menahan egonya sampai sini, masih bisa. Gue nggak tahu nanti di ending dia bakal keluar atau enggak, karena gue berharap mereka bertiga ini semuanya keluar ya skillnya ya.
Tapi ini sih keren banget ya, gila loh. Kita nggak tahu kalau 3 tahun yang lalu ini Lioder sekarang bisa jadi juara juga di Indonesian Idol. Siapa yang ambil? Aduh, sorry ya, gue pause dulu karena gue merinding gila. Dan Regina di sini bisa mengisi kekosongan itu untuk jadi kayak ya backing vokal yang super ya, keren banget guys. Ya Allah, untung gue buat reactionnya ya, karena puas banget gue nonton ini. Wow. Ini baru namanya penyanyi. Ish. Gila. Ini penampilan sensasional banget ya. Wow, gue suka sama ketiga penyanyi ini karena mereka ini yang ditunjukkan itu vokalnya ya, kualitasnya. Mereka tuh jarang banget ada gimmicknya ya, jarang banget. Regina gue suka banget, dia di sini luar biasa. Ya meskipun dia nggak jadi lead vokal di sini, tapi dia itu bisa mengisi nada-nada yang kosong dengan suaranya yang luar biasa itu. Ya udah gak usah ditanya lagi, udah dia di sini lead vokal udah bagus tadi, apalagi ada whistle voice-nya sedikit ya, dan itu gak tahu lagi gue mau ngomong apa. Bagus tuh, Judika juga bagus, udah semuanya pokoknya udahlah keren banget dah semuanya, luar biasa. Bagus. Jadi kalau kalian mau komen tentang reaction ini, boleh silakan. Dan menurut kalian dari ketiga finalis ini siapa yang penampilannya paling memukau, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton videonya. Jujur gue puas banget bikin reaction ini. Dan terima kasih yang telah merekomendasikan video ini. So, yeah. See you in the next video. Bye.